Mustafa Kemal atau Mustafa Kemal Pasha itu kan adalah Bapak Turki modern. Nah, yang mana tokoh ini dipandang dua sisi. Pertama, mengapa Mustafa Kemal Pasha ini dipandang sebagai Bapak Pembangunan? Karena yang pertama dan utama adalah Mustafa Kemal ini mendorong adanya modernisasi Turki lewat lewat pengembangan sistem sekuler. Nah, kalau yang perspektif kedua tentang penghancur khalifah, memang harus kita akui kalau Mustafa Kemal ini mengkudeta pemerintahan khalifah Ottoman saat itu. Kemudian mendorong wanita untuk kemudian lebih berekspresi lebih, maksudnya dengan lepas jilbab dan sebagainya, dan juga melarang adanya produk-produk berbahasa Arab untuk tampil di Turki. Jadi bisa dikatakan perspektif kedua ini yang sekiranya menjadi perspektif dominan ketika kita membaca kontroversi soal nama jalan yang ada di Jakarta ini, Mbak. Di mana mereka akan melihat sosok Kemal ini secara hitam sebenarnya. Makanya kemudian mereka tidak bisa berpikir secara dua arah untuk melihat sosok Kemal yang lain. Nah ini hal yang sekarang ini sejalan dengan maraknya semangat populisme Islam yang ada di Indonesia, di mana kalau ada jalan Kemal di Jakarta, tentunya itu akan menjadi semacam monumen resistensi terhadap populisme Islam. Nah, ini yang saya pikir secara simbolik dikhawatirkan oleh entah itu PKS maupun MUI sendiri, karena kita tahu MUI belakangan ini cukup vokal pula dalam aktivisme politik di akar rumput. Nah, saya pikir disinilah yang perlu kita lihat bahwa berpikir dua arah itu menjadi hal yang relevan ketika kita menanggapi isu sensitif seperti jalan Kemal ini.